レベルはマキシマム。レベル99だ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SIV Guard Kamen Rider Exide Maximum Gamer level 99. Selain satu ini. Oke, jadi saya nggak nyangka bisa dapat item yang satu ini, SIV Guard Kamen Rider Exide yang ini. Karena kalau saya cek di Tokopedia itu harganya cukup lumayan fantastis. Ya, sekitar 2 jutaan ataupun 1.800.000. Bahkan ini katanya tergolong lumayan langka, ya nggak sih? Dan ini saya dapetin murah banget. Jadi ini saya dapetin di lelangan, saya menang lelang. Dan kalau nggak salah kemarin saya menang di 1.070.000, ya dapat segitu. Cukup lumayan murah untuk item yang seperti ini. Oke, jadi saya nggak nyangka kalau ini ternyata lebih kecil dari dugaan saya. Karena sekiranya saya ini bakal gede banget, segede Hulkbuster ataupun segede Hulk lah misalkan. Tapi ini kayaknya lebih kecil dari Hulk lah, sayangnya saya nggak punya Hulk. Oke, kita akan coba review dari packagingnya dulu. Oke, kita review dari packagingnya dulu. Tampak depan ada Maximum Gamernya. Ini jadi ada efek kotak-kotak gitu, jadi berasa kayak ada virus Baxternya. Di pojok kanan ada logo dari Tamashii Nation Quality Control. Ya, hologramnya maksudnya. Di bagian bawah ada bandir berwarna biru Tamashii Nation dan juga ada logo dari Kamen Rider Exide. Yang pastinya ini adalah item P-Bandai. Oke, di sini ada tulisan dari SIV Guard Kamen Rider Exide Maximum Gamer Level 99. Oke, di sisi lainnya ada penampakan full dari Exide-nya sendiri kayak gini dengan background berwarna pink. Di sisi lainnya ada sambungan dari sisi depan, banyak sekali efek-efek blur kotak di sini. Di bagian atas hanya ada tulisan seperti ini dan di bagian bawah hanya ada nomor telepon dan juga pose dari Exide-nya. Yang di bagian belakang ada pose-pose keren dari Kamen Rider Exide Maximum Gamernya. Oke, ini saya jadi nggak sabar, saya berasa ngelihat kayak Kabutaku gitu loh. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung review SIV Guard Kamen Rider Exide Maximum Gamer level 99. Oke, dan itulah figur dari Kabutaku. Oke, feel-nya berasa banget ya, dan di sini kita mendapatkan kertas manualnya. Pastinya kita dapat kertas manual buat mengganti tangannya, dan itu figurnya. Kita akan review dari aksesorisnya dulu ya. Oke, yang pertama kita dapat part tangan jumbo seperti ini. Ini part tangan buat nyantai aja sih kayaknya. Dan detailnya kayak gitu, dan lubangnya ternyata kecil banget ya. Oke, ya gini. Detailnya seperti ini. Selanjutnya kita dapat part tangan buat memegang senjatanya. Kayak gini. Oke, ini memang benar-benar ini ada R dan L. Ini kelihatan banget sih, tanpa itu pun juga kelihatan. Ini juga bisa buat megang motor. Berikutnya kita dapat senjatanya, yaitu adalah Gasakun Slasher. Iya nggak sih, kalau nggak salah namanya kayak gitu deh. Gasakun Slasher, ini kalau nggak salah juga ada di Hyper Muteki. Iya kan, detailnya seperti itu. Dan ini juga buat masukin gasetnya. Oke, mantap nih, colornya memang benar-benar eye-catching ya. Dan hanya ini saja yang kita dapetin. Kita akan langsung review SIV Guard Kamen Rider Exide Maximum Gamer. Oke, dan inilah Exide Gamernya. Ternyata ringan ya, nggak seperti yang saya bayangkan. Saya kira bakal berat banget ini figur, ternyata ringan banget dia. Oke, kayak gitu. Wah, ini cukup lumayan gede sih. Tuh, di bagian belakangnya seperti itu, di bagian depannya seperti ini. Hal pertama yang saya ingin lakukan adalah saya ingin menyandingkannya dengan si Exide. Kira-kira perbandingannya seperti ini ternyata. Kita langsung main bandingin di awal video seperti ini. Karena saya penasaran banget sih. Untuk bagian kepalanya, oke, nanti aja itu. Oke, kita langsung review dari bawah sampai ke atas seperti biasa. Oke, di bagian telapak kakinya kira-kira seperti ini. Warnanya memang benar-benar ngejreng banget ya, tuh warna hijaunya.
hijau-hijau plastik gitu. Oke, naik lagi ke bagian atasnya, sepatunya gede banget di sini. Kayak gitu detailnya. Dan gelang di bagian kakinya ini kendor seperti ini, memang seperti ini desainnya ya. Yang bikin asik adalah warna kromnya, warna krom di bagian kakinya ini, engkel kakinya ini memang benar-benar mengkilat banget. Jadi ada dua warna, warna yang ini kromnya agak gelap, ini agak terang. Jadi ada dua gradiasi warna gitu di sini. Oke, detailnya kira-kira seperti ini di bagian kakinya. Cakep banget nih. Oke. Mantap. Terus di bagian atasnya ada warna-warna emas dengan garis-garis seperti itu detailnya. Dan di bagian pahanya juga ada armor seperti ini. Oke, di sini juga ada armor. Oke, mantap. Di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Jadinya drivernya panjang banget ya belakangnya. Oke, di sini buat gantungin gasyat-gasyatnya. Dan ini adalah gasyat maksimum drivernya, bisa dicopot nggak ya? Nah, dia stikernya masih ada. Wih, kok zaman-zaman dulu itu. Zaman ZO ya udah nggak ada lagi stikernya. Ini bisa dicopot kayaknya. Nah, ini bisa dicopot. Kira-kira seperti itu gasetnya. Berikutnya di bagian tangannya yang jumbo seperti ini. Kelihatan gemoy juga ya, lucu juga sih ngeliatnya. Tuh, kayak gini detailnya. Di bagian tangannya kayak gitu. Oke, sebelah sini juga kayak gitu detailnya. Di bagian belakangnya detailnya seperti ini saja. Oke, jadi armornya itu sama seperti armor bagian kakinya. Warna kromnya ada dua warna, yaitu ada warna silver yang terang dan juga silver yang gelap. Itulah. Oke, naik lagi di bagian atasnya, di bagian armor tengahnya ini yang membentuk mata. Oke, jadi ini bukan, ini stiker sih kayaknya, stiker yang di laminat yang gitu. Oke, detailnya seperti ini. Di bagian belakang kira-kira seperti ini saja detailnya. Oke, selanjutnya di bagian kepalanya nih. Nah, kepalanya kalau saya rasa ini kayaknya agak kecil, lebih kecil daripada yang versi XZ yang ini, yang SAF nya dia kayaknya lebih kecil. Coba kita copot ya, ini bisa dicopot nggak ya? Nyompetnya gimana nih, agak sempit sih tempatnya ini. Oh yo. Oke, ini kepalanya, berarti kita bisa pasang kepala decat di sini kalau kita iseng. Oke, jadi ini adalah kepala XZ. Coba kita bandingin sama kepala yang versi normalnya. Ternyata versi yang maksimum jauh lebih kecil kepalanya ketimbang yang versi ini, ya kan? Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, dia lebih kecil sih. Ya, kecilnya tipis lah, dia ukurannya beda tipis tuh. Kayak gini detailnya. Dan baiklah, kita langsung review artikulasi dari Kamen Rider XZ ini. Oke, sekarang kita masuk ke artikulasi dari figur ini. Kira-kira kayak gimana? Untuk berputar 360 derajat dia bisa, walaupun tempatnya sesempit itu. Kayak gitu, cuman memang agak seret sih ini. Oke, mantep. Untuk nunduk dia kayak gini. Wah, nunduk banget dia kayak gitu. Mendongaknya dia seperti ini. Oke. Ke kiri dan ke kanan seperti ini bagian kepalanya. Selanjutnya di bagian tangannya ini nggak ada apa-apa ya, nggak ada artikulasi apa-apa di sini. Tapi ini bisa seperti ini. Nah, bisa full seperti ini. Sama seperti ini juga. Dia bisa benar-benar full kayak gitu. Dan di sini berasa banget joint butterfly-nya. Tuh, bisa maju mundur seperti ini. Ya, kayak gitu. Dan ternyata ini bisa ditarik seperti ini. Tuh, bisa ditarik keluar. Mantap nih. Untuk armor yang ini bisa dinaikin kayak gini. Nah, ternyata ada fitur-fitur tersendiri lah yang berbeda dari SAF pada umumnya. Oke, ini bisa ditarik sih. Cakep tuh. Oke, untuk bisetnya dia langsung di sini, langsung di bagian itunya, pergelangan tangannya. Dan ini kayak dia menggunakan join apa ini ya? Ya kan tuh. Berputar 360 derajat kayaknya nggak bisa, tapi kayak gini caranya. Oke, lucu. Untuk bagian sikunya ini kayaknya dikit banget dia bisa nekuknya. Tuh, kayak gitu aja nekuknya. Nih. Kayak gini aja nekuknya dia. Kayaknya dia langsung kehalang oleh bagian ini sih. Entahkah apakah ada triknya ya. Yang pasti dia sampai sini saja nih. Mentok sampai sini saja. Tapi yang bikin mantap, dia bisa diputar sih di bagian ininya. Untuk tangannya ini, untuk pergerakan tangannya kira-kira seperti ini. Tuh, dia hanya kayak gini saja. Nggak bisa diputar 360 derajat, hanya ini saja yang bisa dimainkan, ke bawah ke atas seperti ini. Join perutnya kira-kira kayak gini aja, dia bisa nunduk sekecil sedikit ini saja, tuh kayak gitu. Ke kiri, ke kanan seperti ini, dia bisa diputar seperti ini, sedikit saja. Di bagian pangkal pahanya ternyata bisa diputar. Di pangkal pahanya ternyata bisa diputar seperti ini, tuh kayak gitu. Dan ini bisa ditarik seperti ini. Oke, dan ini bisa ditarik seperti ini. Kalau dia ke belakang, nah pas dia ke belakang dia sejauh ini, pas dia ke belakang dia sejauh ini.
Untuk samping dia hanya sampai sini saja, saya memang nggak yakin karena langsung kehalang bagian ini nih. Mantap sama bagian ini. Kalau ke depan dia mantap banget sejauh ini. Kalau dia ke depan cakep. Double join di bagian lututnya. Nah, bagian lututnya cakep nih, dia bisa sampai kayak gitu tuh. Oke, nice banget sih di bagian join ini, bagian kakinya. Terus di bagian kakinya ini bisa diputar 360 derajat ternyata. Nah, kayak gitu. Pivotnya pun bisa dimainin kayak gini, lembut banget ini joinnya, wih. Lembut banget, tapi dia nggak ada patahan di bagian sini. Oke, jadi untuk artikulasinya hanya itu saja. Asik sih, ini artikulasinya mantap. Dia ternyata ada fitur-fitur yang membuat figur ini jadi lebih luwes dari yang seharusnya. Oke, jadi untuk artikulasinya ini asik banget sebenarnya. Saya baru sadar dan saya juga berpaham kenapa bobotnya jadi seringan ini, karena mungkin kalau dia berat itu akan menyiksa join yang ada di tangannya ataupun di engkel-engkelnya. Pokoknya join di sela-sela itu yang akan tersiksa kalau figur ini memiliki bobot yang berat. Dan saya baru sadar ternyata di bagian lututnya itu dia menggunakan join H di sini. Jadi bukan join yang berbeda dari yang biasanya sepertinya. Jadi untuk artikulasinya ini memang benar-benar tercukupi dan terpenuhi dengan fitur-fitur yang berbeda dari SIF lain pada umumnya. Oke, ini perbandingan antara XZ dan juga XZ Maximum Gamernya, dan juga ada Psycho-nya juga. Jadi ini ada satu series kamera game. Jadi ini adalah Rider yang satu series di filmnya. Memang warnanya eye-catching semua kan kayak gini. Mantap juga ya. Oke, jadi itulah review kita untuk XZ Maximum Gamer ini. Saya ngerasa detailnya, kalau saya pribadi saya ngerasa detailnya memang benar-benar eye-catching banget. Ya berwarna banget lah ini figur. Karena memang series dari Kamen Rider XZ itu kan warna-warna plastik semua kan, termasuk dari figur ini. Yang keren itu adalah Hyper Muteki sih kalau saya pribadi. Tapi kalau Maximum Gamer ini ada karisma tersendiri lah pokoknya. Suka banget saya ngeliatnya. Saya jadi pengen cari yang versi gamenya, game Billion ya, Billion, Maximum Billion atau gimana sih? Kalau yang versi game itu gimana sih? Itu namanya Billion kalau nggak salah ya. Oke, jadi dia seperti ini juga tapi di warna hitam, itu lebih keren sih. Tapi katanya itu lebih murah daripada yang ini. Justru ini baru pertama kali main karakternya punya form yang mahal ketimbang form yang kayak gitu. Jadi saya cukup beruntung ini bisa dapetin murah dengan harga 1.070.000. Ya kalau teman-teman bisa beruntung bisa dapetin harga segitu juga lah. Oke, ini mantap sih. Saya suka dengan warna-warnanya dan juga saya suka dengan kombinasi warnanya, dan saya juga suka dengan bentuk dari figur ini, cakep banget. Bulky-nya dapat banget karena memang harus bulky ini kan. Ya, ini keren sih. Skor dari saya kasih nilai skor 9,5 banding 10 karena ini hampir mendekati perfect. Ya. Oke, jadi saya kasih skor segitu. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Nah, jadi segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Kalau ada ayam yang berkokok dari awal video saya mohon maaf karena tempat saya ngerekam ini dekat dengan kandang ayam. Belakang rumah ini kandang ayam. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman yang terganggu dengan suara ayam. Nah, jadi segitu dulu video kita kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.